Ada paling sayang siapa? Mama. Saya tak suka kalau orang tengok dengan muka mimik muka mengejek, lepas tu membiarkan anak-anak dia orang mengejek dia. Jika dilihat dengan mata kasar, keupayaan fizikal Adam sama sahaja seperti remaja yang lain. Namun hakikatnya, dia disahkan mengidap sindrom Apert sejak dilahirkan. Penyakit ini menyebabkan pertumbuhan tulang di kepala dan wajah Adam terganggu. Saya mendapat tahu dia memang dia Apert sindrom bila dilahirkan. Bukan lagi dari dalam kandungan. Masa dalam kandungan memang tak ada apa-apa kelainan dan tidak diberitahu oleh doktor apa-apa pun, kiranya daripada dalam kandungan memang tak nampak lah, memang tak ada apa. Masa tu doktor tak diagnose dia Apert ke apa lagi, cuma doktor kata ada. Selepas 24 jam baru diberitahu oleh pihak hospital bahawasanya anak saya ni mengalami Apert syndrome. Keadaan fizikal terutamanya di bahagian jari yang bercantum menyukarkan Adam untuk menguruskan diri dan melakukan aktiviti sehariannya. Dia gosok gigi, saya kena tolong sebab jari dia tak boleh menggenggam dengan sempurna. Jadi kadang-kadang saya kena tolong untuk yang tempat-tempat yang sulit sikit lah, tempat yang susah gigi. Baju kemeja, especially nak pergi sekolah, kita terpaksa bantu dia. Sama ada saya atau ayah dia atau abang dia lah akan pakaikan dia baju, seluar, zip semua, pakai tali pinggang, tali leher. Kasut dia pakai sendiri sebab dia pakai kasut yang bukan tali lah, pakai kasut yang ni kan, yang pakai lekat punya. Jadi bila dia sakit memang kita agak macam susah sikit lah, susah hati, susah nak mengendalikan dia. Kalau dia demam tu package lah dengan batuk sesama. Sesama tu memang susah lah dia sebab dia akan sesak, sukar bernafas lah. Dia akan efek balik lah dia punya saluran pernafasan dia tu. Adam bertuah kerana dikurniakan ahli keluarga yang sangat memahami dan menyayanginya sepenuh hati. Setakat ni alhamdulillah Adam ni agak senang untuk dijaga. Maksudnya kita kena pandai ambil hati dia. Dan juga kita macam kalau kata di dalam situasi dalam keadaan tantrum ataupun mengamuk, kita akan cuba cari alternatif dan kita akan cuba bagi, kita pujuk dia dan kita bagi macam cadangan untuk redakan keadaan tu dan dia akan cuba untuk menerima. Okay, macam dia tu kan dia ialah dia istimewa macam tu. Jadinya kan saya suka juga main-main dengan dia. Saya kacau dia. Kadang saya kalau dia main tu saya kacaulah dia. Dia dah buat elok-elok tapi saya je lah apa ialah kacau sikit-sikit. Tapi saya tak kisah sebab bagi saya itu cara saya untuk boleh lagi rapat dengan dia. Ada paling sayang siapa? Mama. Mama. Saya buat apa dengan mama? Buat apa dengan mama? Tak buat apa. Saya tak suka kalau orang tengok dengan muka mimik muka mengejek, lepas tu membiarkan anak-anak dia orang mengejek dia, panggilan dengan panggilan yang kita rasa macam tak elok untuk budak mengejek lah, macam muka hantu, muka takut. Dia orang cakap, pernah kita orang pergi kenduri pun ada budak-budak, tengok dia muka dia macam hantu lah, tengok jari dia, tengok apa mata dia. Takutnya kenapa dia macam ni, jangan kawal lah apa semua. Tapi kadang-kadang saya tak marah saya, tapi saya kecewa dengan stigma-stigma orang-orang yang masih lagi berfikiran kuno. Pada saya fikiran kuno lah macam tu. Nona mendapatkan maklumat lanjut mengenai penyakit ini dengan pakar bedah neuro. Penyakit Apert ni, dia sebahagian kecil daripada penyakit craniosinososis. Penyakit craniosinososis ni di mana tulang tengkorak kita, sebagai contoh, ni tempat tulang bersambung. Di sini semua tempat tulang bersambung. Sebab masa otak kita nak membesar, dia akan tolak tulang ni untuk mengembang, untuk mendapat bentuk yang kita ada seperti dewasa ni. Tapi dalam penyakit craniosinososis, sebahagian ataupun semua bahagian
pertemuan tulang ni tertutup awal. Bila tertutup awal, tulang tu tak dapat nak membesar. Sepatutnya tulang tu membesar daripada, kalau nampak line ni, dia akan menolak ke sini. Tapi bila dia bersambung, dia tak boleh tolak situ, dia membesar memanjang. Sembuh dari penyakit ni tidak, sebab memang penyakit-penyakit epilepsi ni dilahirkan dengan penyakit ni dengan mutasi genetik kromosom. So memang tak dapat nak sembuh. Tapi kita dapat membantu sedikit sebanyak untuk adaptasi untuk hidup. Salah satunya yang paling besar, kita beri ruang untuk otak tu membesar. So kita bedah, kita buka tulang tu, dan juga kita kedepankan tulang mata tu. Bila membesar sedikit, kita boleh besarkan ruang muka. Kebiasaannya dia bergantung pada kepekaan ibu bapa dan juga jururawat di klinik kesihatan dan juga doktor di klinik kesihatan. Bila mereka tengok lilitan kepala ataupun dia tengok ciri-ciri muka yang tak normal, mereka akan akan refer ke bahagian pediatrik ataupun kami terus. So paling penting di sini ialah kesedaran. Sebab rawatan, insyaAllah kami akan ada usaha untuk kami boleh buat. Tapi kalau pesakit itu sendiri tak datang ke kami, kami tak dapat nampak apa-apa. Harapan saya, agar pihak masyarakat kita di Malaysia ni dapat menerima anak-anak OKU yang kelahiran kelainan upaya ni, terutama yang fizikal. Fizikal ni memang saya harapkan mereka boleh menerima, sebab dia orang ni mempunyai keistimewaan, bukan mempunyai kekurangan. Sikap positif dan dorongan daripada keluarga serta teman rapat sentiasa menjadi pemangkin semangat buat Adam dalam meneruskan kehidupannya. Semoga kecekalan anak remaja ini menjadi inspirasi buat semua.